Korbak letih ni. Negeri dah lah tak laku. Oh, sakit hati sungguhlah. Tidak apa masalah pun aku tak tahu dah ni. Orang tak mau beli masalah. Kita dah lah mari daripada Terengganu. Negeri di Kuantang sapok jauh. Semayang pun tak datang dah ni. Mana sungguhnya negeri tu nak suruh beli. Tak laku sekarang. Oh, sakit. Oh. Tak. Lama ni pun tak mayang? Lama tu memang lama sungguh. 15 tahun aku tinggal. 15 tahun baru pergi ya, mu. Aku 20 tahun lah ya mu. Oh. Tinggal. Menang mu bulok dah aku. Aku hitam mu baru. Oh. Aku tinggal belaka. Maya bang memang tak cari langsung lah. Aku memang fokus pada negeri aku ni lah. Ada benda tau. Ke kena? Kau tak ada benda aku, saya ada benda nak mayang. Oh. Tahu. Masa gitu kau. Eh. Tak habis ya. Kau. Ya dong. Ya dong, ya dong. Oh, jangan ustaz dengan spek hitam jauh mari Pak Kuantang ni. Sebab kenapa tak? Mari dia berhenti kan tu. Oh. Nak kuliah ha, sini, Kuantang. Ada kuliah? Ada kuliah. Nak mari sini buat benda? Dia nega tak? Nega? Sekali lah. Oh, orang tengah tu. Orang, eh, duduk tengah tu. Nah. Duduk tengah tu tak? Kita duduk dia burung tu je. Oh, ingat orang bangla tadi. Kita nega dulu siapa gerak kat ni? Ya. Yeah. Nega bergerak tak? Apa, nega bersih? Eh, dia pun Jepun ke? Oh. Soalan lah. Oh, soalan. Oh, oh, oh. Lawak negeri ni? Kali lah. Kali. Mana lah tu? Ya. Oh. Bergerak negeri ni, Ustaz. Saya diri tau. Dari pagi sampai ke malam, negeri. Sampai lah kat dokter nak mayang ni, Ustaz. Hmm. Oh, dah buka pagi. Balik pula lewat malam. Esokkan subuh, esokkan. Oh, negeri sampai malam. Kaya tau. Berat ngak tak semayang ni. Sebab tu tak semayang ni memang berat nanang lah. Ha. Eh. Oh, dah ketua hari kita banyak sangat ni mak. Tiba-tiba kita tak semayang. Bukan kata orang learning tak ada semayang tu pakat tinggi-tinggi. Kadang-kadang boleh batuk ke. Tapi tak semayang. Allah Rabbi. Dan tak-tang kita kena celoh. Lagu mana-mana kita celoh untuk cari dunia. Celoh juga untuk cari akhirat. Pasal tak semayang ni berat sangat. Bukan kata biasa-biasa tak semayang ni. Hari akhirat orang tak semayang. Garanti masuk dengan kita. Ha, bukan main-main. Eh, ha, kalau tak semayang ni akhirat-akhirat. Kena juling ke tak apa, 20 kali tak ada hak tu masuk neraka. Neh, jadi kena semayang lah. Tuhan bagi kita banyak ni emak. Neh, boleh menapah, boleh apa benda ni makan minum. Neh, boleh kencing, boleh berok. Neh, dalam Quran pun ada sebut orang tak semayang ni bodoh daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini macam binatang. Binatang ni orang kolpu. Maksudnya bagi macam binatang ah. Jadi semayang lah. Membezakan kita dengan datang semayang. Datang tak semayang. Kita manusia kena semayang. Apa? Jadi nak kerja dunia, nak jadi kaya tak ada masalah. Nah, tapi biarlah orang jadi kaya, ada harta tapi ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar kita lelah atas dunia tak apa, asal kita tak susah pada hari akhirat. Nah, jadi kalau ada masa kita celah juga, mainlah majlis. Mana-mana ustaz tak ada masalah. Eh, tak mesti mari kat saya. Ramai lagi ustaz-ustaz yang lain. Nak ulama-ulama tu. Nak isi masa kita biar belajar ilmu agama. Mana 24 jam, sejam je. Allah Taala minta kuliah maghrib atau kuliah duha, subuh tu ah. Atau free kita. Eh, mudah-mudahan jua tak salah tau. Tak salah. Salah benda jua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jua juga. Ha. Tak apa masuk sembahyang. Eh, okeylah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.